Halo guys, balik lagi channel gue, Chris, kita channel GSL guys. Ini gue akan nge-react sekarang ke One Ok Rock guys. Ini kita melenceng dikit ke arah Jepang dulu nih guys, karena jujur gue penasaran banget nih. Ini requestan udah lama dari Bro Michael nih guys. Nih, sebelum kita nge-react, kita intro dulu guys. Cepat. Oke guys, ini gue udah buka linknya guys. Ini by the way, One Ok Rock, we are official video from Ambition Jepang Dome Tour. Oh ini yang full HD guys. Oke guys, kita langsung denger aja guys lagunya seperti apa guys. Jujur gue penasaran banget karena emang nih gue pernah nge-react waktu itu tapi videonya di block guys. Ini semoga pas gue upload nih gak ke block guys ya. Oke, 1, 2, ceplok. Oh set, yang nonton panggungnya sekecil itu penontonnya segede banyak guys, gila. Oh dia juga pakai ini ya guys ya, kayak Korea-Korea ya, light stick gitu ya. Oh gila, ini penonton yang nyanyi apa sequencer dari loopnya guys, gila. Oh sound gitarnya. Nah ini guys, sebelum gue bahas semuanya guys, gue suka banget nih kalau misalkan live konser guys, ambience dari penonton maupun dari ruangan hallnya itu di capture juga pakai mikrofon. Nah ini salah satu, jadi nuansa apa gemaknya tuh masih ada guys. Ini kayak suara gitarnya ngambil di sini guys, gue suka banget nih. Jadi ini gue asumsi gue nih penontonnya asli nyanyi ya. Sound gitarnya. Oh vokalnya kuat ya. Ini gue belum denger panjang lebar guys. Ini vokalis nih kayaknya emang keren nih guys. Maksudnya gue bicara dari penjiwaannya dia nyanyi awalnya aja udah kayak begini guys. Ini musik kan minim guys ya, cuman ada gitar sama pad yang lebih body warm gitu ya. Bam. Ini vokalnya kuat banget guys. Oke lanjut lagi guys. Wow. Oh sound bass ya guys, sound bassnya. Ini gue jujur gue salut sama orang FOH ya, sound engineer dari panggung guys. Dia bisa ngatasin gema-gema ruangan kayak begini guys. Dan suaranya memang dicampur sama direct-direct microphone guys ya. Tapi ini soundnya enak banget ya guys, serius. Asik ya, gaya kayak, apa kicknya kalian denger ya? Tik-tik-tik-tik. Ada kayak suara ambience di situ, ada gema-gemanya. Ini gitarisnya ngambil feedback ya? Coba bentar deh guys, di sini guys, gue pause dikit guys ya. Gue pengen denger detailnya aja guys. Kalian kalau misalkan mau ini tinggal download, dengerin di YouTube nih guys ya. Tuh, di sebelah kiri kuping gue speaker gue deh, mek, ambil ambience gitu. Feedback. Floor tom nih. Duh, tone-nya bulat banget ya bass-nya. Wow. Oh. Wah gila, sound-nya gila nih guys. Ini gue dapet live-nya, audionya bagus banget guys. Ini juga gambarnya juga full HD banget ya, asik juga sih nontonnya. Wah ini ngomongin tone guys ya, tone snare drumnya gue suka banget nih. Tone-nya tuh dapat banget, dapat rock banget. Ini lagunya juga lebih cenderung ke arah ke emo-emo gitu guys ya. Gokil sih. Oh gila, branding gue dengar penontonnya kayak begini. Temponya tight. Bam, 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 bam. Tuh gitar kayak pakai PRS ya. Kalau bass sih gue gak tau, ini kayak Vodera dari neck-nya guys ya. Wah guys, ini detail-detail juga mikrofonnya guys. Ini balance sama dia di tuningnya itu bagus banget guys. Maksudnya secara kompresnya. Terus kalian nggak dengar suara S yang ngeganggu banget. Sama dia nggak terlalu bumi kalau misalnya gue dekat. Nah, nggak begitu guys. Ini gue suka banget nih, Stella nih.
Flore. Oh, gitarnya nyanyi guys, saya berteriak gitu, ngeng di sini. Aduh gila. Ini One Ok Rock gokil sih guys. Meng. Asik. Dan mereka tuh ngejiwain banget guys. Saya maksudnya aksi panggungnya gokil banget. Gue ngeliat vokalisnya juga atraktif banget. Sama pemain instrumennya juga kayak gitar, bass, sama drum. Ini mainnya tuh full emosional banget guys. Gue suka banget. Energinya jadi kesampe banget gitu loh. Wih, wow, gila. Oh, vokalnya kuat guys. Gue pause dikit guys. Gue ulang dikit nih. Vokalnya gila kuat banget. Gila, vokalnya keren banget. Buset. Gokil. Gila patternnya guys, pattern drumnya gue suka banget guys. Sama bassnya juga ngisi-ngisi itu dynamic banget guys ya. Dam, cek, dikasih apa hi-hat yang kayak begitu guys. Ini di sini. Pas drop di sini nih gokil nih, asik banget. Oh, tight banget, ambil 1/16 nya guys ya. Ini hi-hatnya guys, itu jadi ngeblend sama pad di belakangnya guys. Bang, yang sedikit kayak begitu guys. Gila, gue suka banget high frequency. Sama gitar ngambil kayak palm mute, dikasih delay, tangan. Jadi kayak sedikit kayak age-nya dari U2 guys ya. Ini gue suka banget ya, delay begini. Jadi low frequency itu lebih ngisi 1/4, tapi high frequency itu ngisi 1/16 ya guys. Ini gokil sih, arrangement nice banget. Tuh. Tek, gitarnya tuh. Vokalnya. Wah gila nih, galak nih vokalis. Asli, siapa namanya guys? Asiknya jalan gitu. Vokalnya. Wow. Gila, gue no comment sih guys, ini galak sih, galak serius, ini lebih ke soul-nya guys, penjiwaannya gokil banget ini. Di sini guys, sorry. Wow. Oh. Gitar. Wah gila. Ini musiknya lebih emosional guys. Emo banget ya. Kayak sausin gitu loh. Ini masuk lead gitar, sound enak banget guys. Sikat. Dua nada ya. Oh, sound gitar enak banget. Oh, sorry, bukan ini LTD guys. Gitarnya pakai LTD tadi gue dengar lihat brandnya. Oh. Wah gila branding gue ngeliat kayak part kayak begini. Jaga tempo ya drummer ya. Gila sound enak banget. Wow. No. Oh gila, suara drumnya guys, di sini dengerin. Tuk-truk, gitu. Sound enak banget. Ngemut banget gitu mainannya. Wow, no kill. Suara snare enak banget guys. Gue suka blendnya antara top sama bottom, dia punya todongan mikrofon di snare-nya guys. Itu enak banget, dia blend-nya antara, jadi sizzler-nya masih berasa, tapi top-nya dari mid-low, dari suara snare-nya itu enak banget guys. Jadi suaranya kayak shotgun gitu, tok-tok gitu. Oh, nice.
Jadi ini balance-nya lebih ke main kick, apa kicknya sama snare-nya tuh lebih nonjol guys ya. Overhead-nya tuh lebih dibawain lagi. Jadi asik banget, nggak terlalu mengganggu. Ya, kan dia rada dragging di situ di crash 2-nya guys ya. Balance-nya enak banget. Terus bass-nya ngelow guys, tapi nggak ngegulung. Ini gila, ini keren banget. Ini operatornya di panggung nih asik banget guys untuk ngebalance dia punya tone bass-nya guys. Wow, emosi kan? Udah emosi bassnya sih guys. Oh, drummernya asik. Gokil ya, gokil sih. Wow. Applause nih, One Ok Rock, gila. Galak-galak. Ini gila nih, vokalis juga nih guys. Sakti sih vokalnya. Ini semuanya berempat doang loh guys. Berempat doang. Penuh banget ya. Wow. Pantas rame sih yang nonton. Wow. Belum ya. Buset. Oke, gue pause dulu guys. Gue pause dulu. One Ok Rock, we are. Ini galak sih guys. Maksudnya kalau gue bahas dari soundnya guys, ini ngeri guys. Maksudnya gue pakai, sekali lagi gue pakai speaker flat guys ya, dari speaker ya HS8. Ini soundnya enak banget. Gue denger dari tadi grade-nya bass tuh kayak dirt-nya gitu, bang. Itu tone-nya enak banget guys. Suara snare-nya itu, aduh, menggugah selera banget guys. Ini masalahnya kalau misalkan mixing udah ketemu dengan beat yang asik, kick sama snare dengan tone yang udah enak guys, itu tinggal diangkat-angkat yang lain, sisanya untuk di balance itu udah kelar. Ditambah dengan vokalis yang berkarakter kuat banget, terus technicalnya juga gila guys, karena ada kesulitan tersendiri untuk nyanyi genre-genre rock seperti ini soalnya guys. Aduh guys, kalau misalkan ini, thank you Mike udah kasih rekomendasinya. Gue tunggu lagi link-link One Ok Rock di bawah guys. Semoga gue bisa ngerekam lagi yang lain, di lagu-lagu yang lain. Gue gak tahu nih beat-beatnya akan seperti ini lagi atau seperti yang lain lagi. Gue jujur penasaran. Jadi kalian rekomendasiin aja link di bawah untuk gue bisa rekomendasiin lagi. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk mencet tombol subscribe yang banyak guys. Ceplak!